اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى اله وسلم Rasulullah saja itu ikro, sudah ada kitabnya, suruh baca, enggak bisa, enggak paham. <tuh> ya, riwayatnya Rasulullah, kitabnya sudah ada ikro, baca, enggak bisa baca. Padahal itu Rasulullah, saw padahal sudah dibedah berapa kali dibersihkan, enggak bisa. Terus bisanya kayak apa? Rasulullah itu sebagai contoh teladan, datanglah malaikat merangkul beliau. Membisikkan kepada beliau tiga kali: sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Allah. Ternyata, suruh jikir dulu belajarnya. Setelah dia menyebut-nyebut nama Allah, itu baru terbuka kebuta hurufannya. Itu tadi dari segi keilmuan. Dari segi keilmuan aja sudah tertutup. Dia harus menyebut-nyebut nama Allah dulu. Baru terbuka dia bisa membaca. Ditingkatkan. Selain dia memahami ilmu tadi. Yang dibaca ternyata kalimatnya. Pertama yang dia dapat kalimat itu kalimatnya ternyata. La ilaha illallah. Kok tahu Ustadz? kalimatnya la ilaha Di dalam keterangan, -keterangan hadis itu enggak ada. Ya tuh? beliau turun menyampaikan kepada sahabat. Tiap sahabat yang ditemui selalu menyampaikan la ilaha illallah. La ilah terus la ilah. Enggak ada kalimat yang lain. Ternyata kalimat itu juga yang dipakai nabi-nabi sebelum aku kata Allah. Itu yang diandalkan. Bahkan Nabi Musa minta kepada Allah, Ya Allah, adakah kalimat yang lebih hebat dari ini? Ya, tidak ada, yaitu la ilaha illallah. Loh enggak, itu kan umum. Minta yang khusus, bil khusus, ya Allah. Tidak ada lagi kalimatnya. La ilaha illallah. Luar biasa kalimat itu. Orang yang tidak ber, orang kapir aja 100 tahun umurnya satu kali baca aja bisa hapus dosanya kan luar biasa kalimat yang memadamkan api neraka jahanam maka kita pakai itu